Menteri Komunikasi Fahmi Fadil menyifatkan persiapan sambutan Hari Malaysia di Kota Kinabalu berjalan lancar. Sambutan akan dihadiri Perdana Menteri dan Barisan Menteri Kabinet. Dari segi persiapan, setakat ini nampaknya cukup baik dan ada sejumlah aktiviti dan program seperti program Rio yang khusus untuk Hari Malaysia yang akan juga diadakan sempena sambutan ini. Jadi kita jemput orang ramai untuk datang beramai-ramai ke Padang Merdeka pada 16 September. Dalam perkembangan lain, Fahmi memaklumkan siri jelajah program Madani Rakyat akan diteruskan ke Miri Sarawak pada 27 hingga 29 September sebelum berakhir di Kota Kinabalu Oktober ini.